Jadi rekan-rekan, tanggal 12 Juli 2024, Polda Metro Jaya menerima laporan dari saudara TPA. Saudara TPA melaporkan saudari AW tentang dugaan peristiwa pidana mengakses data elektronik milik orang lain tanpa izin. Kemudian kasusnya saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, ini masih dalam tahap pendalaman. Ya, menurut versi pelapor, saudara TPA, di awal tahun lalu itu, ini menurut uraian singkat yang disampaikan menurut versi pelapor, ya, ini bagian yang akan didalami. Diduga terlapor mengambil secara paksa sebuah laptop milik korban. Kemudian di laptop itu diduga ada data-data perusahaan di mana korban bekerja. Inilah yang didalami, ya. Jadi saat ini sedang didalami oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Cukup ya. Sebagaimana yang dilaporkan saudara TPA, dugaan tindak pidana mengakses data elektronik milik orang lain tanpa izin sebagaimana diatur di pasal 32 junto 48 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Pak, ini kan laporannya di Polda, kenapa akhirnya dilimpahkan ke Polres Jaksel, Pak? Jadi masyarakat dapat melaporkan peristiwa pidana yang dialaminya di mana saja. Kemudian dipertimbangkan, ya, ada lapis kemampuan namanya. Dipertimbangkan apakah ditindaklanjuti oleh Polda, oleh Polres, bahkan dapat juga dilakukan oleh Polsek. Ya, itu dipertimbangkan penanganannya lebih lanjut, ya. Oke. Ada alasan tertentu nggak kenapa pelapor itu baru melaporkannya saat ini, sedangkan kejadiannya sudah sama? Pertanyaannya untuk pelapor itu, ya. Iya kan? Kami. Tolong tanya ke pelapor, ya. Itu kan terkait saling lapor, kan? Ini kan ini pada saya melapor. Kemudian kan ini sebenarnya peristiwa terjadi itu saat mereka masih belum makan atau nanti. Nah, apakah dari kepolisian akan ada upaya restoratif justice, Pak? Keduanya. Kewajiban Polda Metro Jaya ketika menerima laporan dari masyarakat tentunya melakukan pendalaman. Ya, pendalaman apakah peristiwa yang dilaporkan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Itu, ya. Bahwa nanti dalam prosesnya para pihak ingin menyelesaikan dengan upaya musyawarah damai atau mengajukan restoratif justice kepada penyidik, maka penyidik berwenang juga untuk menindaklanjuti permohonan tersebut, ya. Jadi kami tidak berandai-andai, saat ini posisinya masih dalam penyelidikan. Pak Kabit, pihak Tiko juga mengklaim bahwa dia diperas 20 miliar oleh mantan istrinya untuk penghentian kasus. Pihak kepolisian bakal menyelidiki soal pemerasan itu, ya, Pak? Saya baru dapat informasi tentang itu, nanti kita akan dicek, ya. Kami catat. Siapa yang menyampaikan? Pihak Tikonya. Baik, nanti kami komunikasi sama teman-teman Jaksel, ya. Ya, cukup ya. Operasi Patu, perlu nggak? Perlu, Pak. Perlu, ya? Operasi Patu.